Salam jumpa pemirsa, senang kami kembali menjumpai Anda dalam program Kaswar News edisi Jumat 3 April 2020. Berbagai liputan telah kami siapkan untuk Anda, diantaranya BPKAD Manokwari minta instansi terkait segera mengajukan permohonan anggaran untuk penanganan Corona. Bupati Manokwari laporkan upaya pencegahan COVID-19 kepada Gubernur Papua Barat. Dua informasi tersebut akan kami rangkai dengan berita utama kami hari ini mengenai tiba di Manokwari, pesawat TNI Angkatan Udara membawa 40 kardus APD dan 10 kardus masker. Bersama saya Linda Letsoen, segera kita ulik Kaswar News selengkapnya. Merupakan pemberian Panglima TNI, sebanyak 40 kardus alat pelindung diri dan 10 kardus masker tiba di Manokwari. Proses distribusi secara langsung menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara jenis Boeing AI-7304. Sekira pukul 7:50, sebuah pesawat milik TNI Angkatan Darat jenis Boeing AI-7304 mendarat di Bandar Udara Rendani, Manokwari. Sesuai pantauan Kaswari Channel, saat mendarat tidak nampak adanya kedatangan para pejabat ataupun prajurit TNI yang turun dari awak pesawat tersebut. Selanjutnya kurang lebih 10 menit kemudian terpantau dilakukan proses penurunan puluhan kardus yang dilakukan personil TNI dibantu petugas Bandara Rendani. Setelah itu datanglah 2 unit mobil truk milik Kodam 18 Kaswari. Usai diturunkan, puluhan kardus tersebut dibawa menuju ke mobil yang telah dipersiapkan dan ternyata isi kardus tersebut merupakan alat pelindung diri atau APD dan masker. Melalui informasi yang dihimpun di lokasi, sejumlah alat pelindung diri dan masker adalah merupakan pemberian dari Panglima TNI kepada Kodam 18 Kaswari yang nantinya akan diserahkan kepada pemerintah daerah agar selanjutnya didistribusikan ke sejumlah daerah untuk mendukung penanganan COVID-19. Adapun jumlah alat pelindung diri yang dibawa berjumlah 40 kardus berukuran besar serta masker sebanyak 10 kardus. Pantauan Kaswari Channel, sebelum dimasukkan ke dalam mobil, seluruh kardus terlebih dahulu disemprot cairan disinfektan. Proses pengangkutan dilakukan oleh personil TNI dibantu personil Satuan Sabara Polres Manokwari dan berjalan lancar. Givendi France mengabarkan.